Bentuk insang dan mulut yang menyerupai wajah manusia membuat ikan ini sempat dianggap sebagai makhluk jelmaan. Kabarnya, seorang anak dikutuk menjadi ikan oleh orang tuanya karena telah berbuat durhaka. Di balik kisah fenomenalnya sebagai ikan kutukan, pari kekeh dan pari kikir ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Cucut itu lumayan banyak peminatnya. Untuk produksi di desa kami, satu harinya itu 10 ton lewat. Ikannya ada ikan cucut, ikan peh. Namun, terjadi kesimpang siuran informasi tentang pelarangan dan penangkapan untuk pari kekeh dan pari kikir. Katanya dilindungi ya. Kalau yumbungnya saya pernah dapat sekali, udah 3 bulanan. 1 tahun dapat sekali aja, belum tentu. Apakah spesies ini sudah benar-benar sulit kita jumpai? Ini adalah sebuah catatan kisah mencari ikan kutukan.